Ya, welcome back to my channel Fasmandiawa guys. Nah, jadi ini adalah video part 2, lanjutan part ke 1 yang semalam itu guys ya. Jadi ini adalah video part yang keduanya guys ya. Nah, jadi pada kesempatan ini gua akan membahas tentang cara mengirim video yang berdurasi lebih dari 15 menit di channel YouTube kita guys. Nah, jadi setelah kita membuat channel YouTube ya, kita nggak langsung bisa mengupload bebas video yang berdurasi lebih dari 15 menit guys. Yang artinya kita harus menyelesaikan persyaratan agar kita bisa mengupload video yang lebih dari 15 menit di channel YouTube yang kita punya guys. Ini saya berikan tutorialnya karena ini sangat penting bagi YouTuber pemula yang baru saja membuat channel YouTube guys. Nah, jadi biar teman-teman percaya dan paham, di sini gua akan mengupload atau ngasih contoh mengupload video ke channel YouTube yang baru saya buat guys ya. Ini kita buka. Oke, nah jadi ini channel YouTube yang di part 1 yang saya buat guys ya. Nah, jadi di channel ini gua sudah mengupload salah satu contoh video, cuman durasinya pendek guys ya, dan nggak nyampe 15 menit. Nah, jadi sekarang gua akan upload video yang 15 menit. Kita coba apakah bisa terupload guys ya. Kita coba upload video. Upload video. Nah, jadi ini videonya 18 menit sudah melebihi dari 15 menit guys ya. Kita upload coba ya. Ini bakal nggak bisa menurut gua ya. Kita coba ya. Video YouTube. Kita coba ya, ini sebagai contoh judulnya saja. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, upload. Upload. Nah, itu dia guys. Di sini ada tentang informasi yaitu verifikasi akun Anda. Nah, jadi di sini Anda perlu memverifikasi akun dengan nomor telepon untuk mempublikasikan video yang berdurasi lebih lama seperti ini. Nah, jadi ini kita verifikasi dulu. Jadi kita klik verifikasi. Nah, jadi di sini kita masukkan nomor HP yang masih aktif untuk kita konfirmasi guys ya. Coba ya. Kirim, kita pilih aja, di sini bisa telepon saja. Kita pilih aja yang kirim lewat SMS ya kodenya ya. Dapatkan kode. Oke, kita tunggu pesan ya, bersih kode. Nah, itu kan udah masuk pesannya guys ya. Nah, jadi ini adalah kodenya 987595 987595. Oke. Nomor telepon telah terverifikasi guys. Nah, jadi sekarang kita bisa mengupload video ini guys ya. Oke guys, jadi videonya sudah terupload. Coba kita buka ya. Oke, videonya sudah terupload guys ya. Durasinya 18 menit ya, jadi udah bisa kita upload dan sudah bisa kita publikasikan untuk ditonton orang guys. Nah, jadi seperti itu cara mengupload video yang lebih dari 15 menit guys ya, dengan cara mengkonfirmasi atau memverifikasi channel YouTube kita agar bisa mengupload video yang lebih dari 15 menit ya, yang lebih dari 15 menit, dan juga mengatasi permasalahan agar bisa mengganti thumbnail di video YouTube kita guys. Nah, jadi sampai di sini dulu video kali ini guys. Untuk video selanjutnya ya, part ketiganya gua akan upload setelah video ini guys. Nah, jadi video untuk part ketiganya gua akan upload video cara mengganti thumbnail video YouTube kita guys. Biar teman-teman terupdate dengan informasi upload video terbaru saya, kalian bisa subscribe, like, komen dan juga share, dan juga aktifkan notifikasi di channel ini ya. Sekian aja dulu video kali ini guys. Thank you for watching. Salam hangat dari gua buat kalian para subscriber dan juga para calon YouTubers terbaik di dunia guys. Oke guys, jadi gua akhiri videonya. Bye.